Halo guys, welcome back to my channel Digger. Jadi kali ini saya cuma ngetes doang, tes supercharge 40 watt itu di Huawei Mate 30 Pro ya, atau Huawei Mate 30 Pro. Dimana di sini kita bakalan ngetes ngecasnya 40 watt itu berapa menit. Di sini baterai saya itu 8%, bisa lihat deh nih 8%, dan saya buat mode pesawat biar ngecasnya bisa jadi lebih optimal, lebih cepat. Ini bisa lihat 8%, mana dia? Itu kecil banget anjir. Oke ya, jadi bisa lihat lah ya, 8% di jam 10.22. Kita lihat nanti berapa persen ngecasnya sampai 100% dari 8%. Di sini saya menggunakan charge yang 40 watt dari Huawei. Ya, super charge. Sini coba saya colokin dulu. Ya, di sini kita pasang ya guys, colok ya nih. Saya lihat ya tuh 40 watt. Tungguin aja. Kira-kira berapa menit ya guys? Di sini kita matiin dulu layarnya. Ya bisa lihat guys, di menit ke 10 itu baterainya udah 27% ya. Bisa lihat 10 menit berarti naiknya sekitar 20%an. 20% lah ya, nggak nyampe, tadi lah dari 8%. Jadi kita lihat aja sampai 100% nanti kira-kira berapa menit ya. Ya guys, jadi udah 53 menit, di sini udah 92%, bisa lihat ya. Hampir 1 jam dari 8% ke 92%. Bisa lihat nanti 1 jamnya SOT-nya 1 jamnya itu bisa berarti nambahnya berapa persen ya. Di sini saya pakai always on display. Oke guys, jadi udah sampai 1 jam itu 95% ya, udah 1 jam 95%. Jadi ya bisa disimpulkan bahwasanya sejam itu naiknya sekitar 90%an ya. Ini karena saya pakai always on display, jadi kemungkinan jadi agak lebih lama sedikit ya nambahnya ya, karena pakai always on display. Jadi kemungkinan 1 jam itu bisa sampai 90% guys, 98%. Jadi ini 5%-nya kita tunggu aja lagi sampai 100%, kira-kira 1 jam berapa menit ya. Ya guys, jadi sudah 100%, bisa lihat ya. Jadi di sini 1 jam 14 menit ya guys, dari 8% di sini saya cabut. Oke, yuk mak, kepentok anjay. Oke. Jadi bisa lihat sini sudah 100%. Ya, jadi 1 jam 14 menit dari 8% ke 100%. Itu dengan menggunakan charger originalnya yang 40 watt ya. Jadi gimana menurut kalian? Tapi aneh banget ya, kenapa setiap dari 99% ke 100% itu lama banget ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang, apabila ada yang ingin ditanyain, bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.